Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bontot Service yang akan menyajikan sebuah tutorial tentang perbaikan elektronik. Bagi yang belum subscribe, seperti biasa silakan di subscribe dulu. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, di layar Anda sudah ada terlihat sebuah magicom atau penanak nasi. Ini kata yang punyanya kendalanya mati total. Maka kita cek dulu. Ini dengan merek Philips. Oke, kita akan colokan. Wah. Oke, dan kita lihat. Oke. Ini dengan kendala mati total, nggak ada tanda-tanda sama sekali. Oke, untuk seperti ini halus, kita langsung bantai aja biar cepet jadi duit. Nih, untuk cara bongkarnya kita tunggingin tuh, ini baut dibuka bautnya, jangan cuma diliatin. Oke, buka pakai obeng. Oke, satu lagi. Nah, kalau sudah, tinggal kita angkat. Itu agak sedikit pemaksaan. Wadah, dapat hadiah lur, bonus. Tadang. Tuh, lumayan ini bisa buat lauk, cicak sudah mati, udah kering ini, udah kayak dipanggang. Gurih ini, tinggal kasih kecap, gurih buat lauk. Kita buang, pur. Oke, bentar. Oke, jika mengalami mati total, nih jalur yang dari kabel, ini kan kabel yang dari colokan, nih kabel ini, kabel dari colokan, kita urut, nih dia satu ke sini, nih ke sini, satu lagi ke sini, dan biasanya ada sebuah fuse. Nih, kita buka. Oh, nggak usah dibuka, ribet. Nah, kita benggang aja lah. Nah, nih di dalam sini biasanya ada sebuah fuse. Kita coba cek. Nah, aduh, susah. Bentar, saya cari tang dulu. Kita benggangkan. Nah, seperti ini. Kita buka. Tarah. Nah, kita siapin avometernya. Oke. Nih, gunakan skala yang bunyi nit-nit aja, yaitu skala buzzer. Nih, mudah-mudahan kedengaran. Gak kedengaran berarti. Oke, kecil banget. Ntar saya ganti avometer. Kayak yang ini aja,
suara buzzernya gede. Oke. Oke ya, kedengeran? Gak kedengeran berarti kebangetan. Nih, tempelin aja seperti ini. Nah, ini tidak ada reaksinya atau tidak bunyi. Harusnya nyet, monyet gitu ya. Ada bunyinya? Nih, gak ada. Kita ambilin penggantinya. Dan ini dia penggantinya yang baru. Kita langsung ukur. Kita langsung ukur. Dan ribet jasa. Kata bapak Jasper service mah ribet jasa. Nih kita ukur. Bismillahirrahmanirrahim. Nah inilah bentuk fuse yang normal atau masih layak dipakai. Nah, ini dia. Dan ini yang gak layak pakai. Tuh, gak ada bunyinya sama sekali. Kita bongkar, kita ganti. Oke, yang ini kita putus aja. Putus gini. Nah, yang ini juga kita putus. Nah, ini bekasnya buang aja. Kalau mau disimpan gak apa-apa, buat kenang-kenangan. Nih satu, kita sambung, kita lilit-lilit seperti ini aja. Kalau yang nggak punya solder, kalau yang punya solder di solder juga nggak apa-apa. Nah seperti ini aja. Nah dan yang sini, nah seperti ini aja. Nah ntar ini dirapiin. Nah karena saya punya solder maka saya solder. Kalau yang nggak punya solder di lilit-lilit aja sudah cukup, yang penting kuat dan kokoh. Oke, kita solder. Dan jangan lupa untuk di subscribe lor. Subscribe kalian berharga bagi saya. Jangan di subscribe doang. Dan ditonton juga untuk video-video yang lainnya. Karena banyak sekali ilmu yang ada di tutorial tentang perbaikan elektronik di channel saya. Kalau udah ditutup kembali, ini pengamannya. Duh, panas lor. Oh, manyos. Aduh. Nah, ditutup kembali agar tidak konslet. Lohas. Hati-hati, pastikan ini benar-benar tutupnya rapat. Karena kenapa? Kalau enggak nanti bisa konslet, nyenggol ke body dan headroom. Buat cukup ngomel-ngomel lor, nek mejikome nyetrum. Nah sudah, ini disambung lagi yang awal tadi diputus. Sambung lilit-lilit yang kenceng, barulah dipasang tutupnya. Nah, baru dijepit lagi. Nyet, nyet yang kenceng biar nggak lepas. Ini kita masukkan lagi ke sini. Aduh. Nah. Nah, udah. Dan kita tutup. Jangan dibawa dulu, tutup aja biar rapet. Nah, sudah kita colok.
Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan langsung tetap share biar jadi duit. Nah, tuh sudah ada nyala merah. Tuh merah, kuning, kurang hijaunya. Kayak lampu merah aja, merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau. Ini bodinya hijau, merah, kuning, hijau. Kuning, merah. Nah, ini sudah top chair. Halus banget ya lur ya. Cuman kayak gitu aja jadi duit. Oke, jangan lupa di-subscribe. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.